aku ambil ya ini. Tutup, tutup, tutup. Biar seru. Siapa ya orang yang pertama kali terlihat make up? Oh, yang pertama kali aku make up-in. Ingat. Iren Aldriana jadi model make up gue pertama kali gue les. Pertanyaan kedua, hal yang paling bisa bikin Rara tertawa enggak berhenti. Diklik-klik guys. Cobain aja kalian diklik-klik pasti enggak berhenti ketawa. Kalau enggak jadi makeup artist, Teteh pilih apa jadi Teteh pilih jadi apa saat ini? Jadi biduan. Oke. Pertanyaan kesekian, keempat. Hal pertama yang Teteh lakukan di pagi hari. Wudhu, sholat. Sebagai pengingat ya. Masya Allah, Uti. Wedding make up atau regular make up? Wedding make up dong. Ah, ya. Sekali kayak make up-in berkali-kali regular. Oke. Sangheo. Public figure yang pengen banget dan harus make up-in Kim Kardashian. Cita-cita boleh setinggi langit, oke? Okay? Pertanyaan kesekian. Apa saja aplikasi editing foto di HP Teh Nana? Lightroom, Facetune. Editing foto kan? Di mana Teh Nanat dilahirkan? Jakarta. Saya kan di Jakarta bukan di Bandung. Numpang lahir doang tapi. Makanan yang paling sering dipesan secara online. Bebek. Absurd banget. Sumpah sering banget pesan bebek. Makanya ke restoran. Okay, next. Apa nih? Hal pertama yang ingin dilakukan setelah dunia bebas COVID-19. Jalan-jalan. Terus udah gitu apa ya? Ini jalan-jalan. Kembali ya minimal ya. Aku ingin liburan ya Allah ya Rabbi. Siapa nama lengkap Teteh? Nadia Sabrina Dwi Umami. Ya, Umami. Pelezat. Penyedap rasa. Jangan lupa umami artinya penyedap rasa. Pertanyaan berikutnya. 3 item kosmetik yang harus ada di pouch make up pribadi. Alis, terus lipstick sama blush. Drakor yang terakhir kali ditonton Mr. Queen baru aja kemarin ya kan? Gak tamat guys, ada episode spesial. Kamera favorit untuk foto klien make up Fuji film. Gel liner, pen liner atau liquid liner? Gel liner. Terakhir, makeup artis panutan atau favorit Teh Nanat? Samer Kozani. Walaupun gue makeupnya gak kayak dia, tapi favorit gue.